Selamat sore, salam sehat selalu buat kita semua. Di video kali ini kita akan menjelaskan ikan yang satu ini, teman-teman. Nah, ini kalau disebut juga ikan bebas gelap, mempunyai warna dasar gelap ini ya, teman-teman. Ikan cupang bass girl ini juga mempunyai kelebihan tersendiri ya, teman-teman. Lihat deh, formnya itu kalau misalkan bukaannya bagus, anal dorsalnya itu juga menarik sekali lantaran untuk ikan satu ini. Keindahan warnanya juga bisa dilihat dari warna-warnanya ini, teman-teman. Walaupun berwarna solid, dalam arti bass girl disebutnya bebas gelap, tapi ikan ini kalau dilihat dari seperti itu ya, teman-teman, lihat luar biasa bagusan, teman-teman. Warna merah, terus ada warna garis itu di belakang anal dorsal, dan ekornya itu berwarna hitam. Luar biasa ini, teman-teman, ikan ini. Kalau sedang terbuka seperti ini atau ngedok, ikan ini cantik juga, teman-teman. Pakat bass girl ini ya, teman-teman. Ya, sering juga ikan-ikan bass girl ini menarik ya, teman-teman. Walaupun hanya warna seperti ini, tapi kalau misalkan ditaruh di akuarium atau di tempat-tempat aqua space gitu, menarik sekali ya, teman-teman, seperti ini. Ini tampilannya, lihat teman-teman. Walaupun bass girl ini menarik sekali lah, teman-teman, kalau ditaruh seperti ini. Ini cupang bass girl, itu luar biasa bukaan formnya, teman-teman. Menarik sekali ya. Walaupun hanya mempunyai warna seperti ini, ciri-ciri cupang bass girl, teman-teman. Sekian dari saya, semoga menambah pengetahuan percupangan atau ikan cupang, khususnya buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman. Oke, salam ngedok, teman-teman.